Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali minta maaf kepada warga. Hal itu dilakukan Jokowi saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Cafe Manau 2, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. Sebelum lengser 20 Oktober nanti, Jokowi sudah berulang kali meminta maaf di pasar-pasar tradisional di beberapa daerah. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa ada sejumlah komoditas pangan yang harganya naik, namun ada juga yang harganya turun atau tetap. Dalam momen kunjungannya ke pasar tradisional Cafe Manau 2, Kabupaten Timur Tengah Utara, Presiden sekaligus berpamitan dan meminta maaf kepada warga dan pedagang pasar atas segala kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan saat dirinya menjabat sebagai Presiden. Presiden Jokowi diketahui akan memasuki masa purna tugas pada 20 Oktober setelah kurang lebih 10 tahun memimpin pemerintahan. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak-Ibu, warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.